Perencanaan kota dapat memberikan risiko kesehatan yang tinggi atau menciptakan lingkungan yang lebih sehat yang mampu mengurangi risiko penyakit. Apa saja langkah-langkah yang dapat digunakan perencana kota untuk merencanakan kota yang sehat? Pertanyaan ini sulit untuk dijawab karena rumitnya kehidupan perkotaan. CSI dan para mitranya melalui proyek Building Healthy Cities atau membangun kota-kota sehat yang didanai oleh USAID sedang menguji pendekatan inovatif untuk mengintegrasikan tujuan-tujuan kesehatan ke dalam pendekatan perencanaan kota dengan 3 kota yang berkolaborasi di Asia. Kota-kota ini dipilih karena mereka berkembang cepat dan mewakili konteks yang beragam. Kota-kota ini juga merupakan kota cerdas, sehingga mereka sudah berkomitmen untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Proyek Building Healthy Cities menyarankan setiap kota untuk mengharusutamakan kesehatan ke dalam rencana mereka untuk luasan kota, atau dengan kata lain, berlatih perencanaan kota yang sehat. Sebagai langkah awal, proyek Building Healthy Cities memetakan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kota. Dengan partisipasi penuh dari pejabat kota dan anggota masyarakat, pemetaan sistem ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi peluang terbaik untuk mengubah sistem perkotaan secara positif. Hasilnya adalah agenda bersama dan daftar prioritas yang memiliki peluang terbaik untuk meningkatkan kehidupan semua warga di kota-kota berkembang. Building Healthy Cities dan mitra kota kami menggunakan informasi ini untuk mendefinisikan dan mendanai kegiatan yang berorientasi kepada orang seperti layanan kesehatan yang lebih cerdas, peningkatan berbagi data, persiapan makanan yang lebih aman, pemantauan kualitas udara, pariwisata yang sehat, sekolah yang mempromosikan kesehatan, dan sistem pelaporan warga yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Building Healthy Cities juga memberikan pelatihan kepada warga yang rentan untuk mengadvokasi akses yang lebih baik terhadap layanan kota. Dengan mengajak orang-orang untuk mengembangkan tujuan bersama untuk perencanaan kota yang sehat, kegiatan proyek Building Healthy Cities akan meningkatkan kualitas hidup dan memperpanjang usia penduduk kota di Asia. Kami akan berbagi apa yang kami pelajari untuk membantu kota-kota lain menetapkan solusi yang potensial sesuai dengan konteks mereka. Ikuti kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang proyek Building Healthy Cities dan bagaimana meningkatkan kesehatan masyarakat.